Kapolri Jenderal Polisi Idam Ajis yang diwakili oleh Wakapolri Komjen Pol Gatot Edi Pramono dan Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Yudo Margono melepas bakti sosial peduli COVID-19 yang dilakukan oleh alumni Akabri Angkatan 88 di Markas Komando Lintas Laut Militer Jakarta Utara. Sebanyak 36.000 paket sembako disalurkan ke 15 titik di seluruh Indonesia. Untuk wilayah Jakarta Utara sendiri, bantuan sosial ini diberikan kepada warga Pademangan oleh Kasat Binmas Polres Metro Jakarta Utara, AKBP Yogen. Selain pemberian bakti sosial, Akabri Angkatan 88 juga melaksanakan bakti kesehatan berupa donor darah. Dari Jakarta, Aulia, Tribrata TV, Salam Tribrata.